gampang, saya gampang. Saya, oi, saya kaya banyakin mau beli mobil. Kamu bisa beli? Bisa. Ada duit gak? Apa mobil paling mahal di sini? Coba apa? Paling mahal, oi. Si Pida. Si Pida. Gimana sih pencahin gua masuk? Itu kan palsu. Gimana itu? Masa mau nyetir mobilnya gini nih ya? Jangan kayak gini, aduh. Apa begini? Cemburu aku kalau kau kayak gini semua pakaian kau kayak buka-buka. Kau kami beli kan, kamu kan beli begitu. Kau lihat ini kita udah masuk ke showroom mobil. Oh ya, saya mau ngomong karena kamu udah sedikit bagus, saya mau beli untuk kamu. Wah, besar sekali. Kami ini sini bukan lapangan kau. Hah? Mau belanja emang di sini? Ya kita rencana datang iya. Ke sini. Sebentar, kamu nggak tahu kamu ngomong saya ngomong. Saya, oi, saya kaya banyakin mau beli mobil. Duit taruh di sini itu gimana? Saya masuk. Kejam kali nih, yang mau jual mobil main bentak-bentak kayak gitu katanya. Itu di sini ular ada. Di sini saya masuk ke dompet saya, oi. Ayah nih. Kamu bisa beli? Bisa. Ada duit gak? Jangan kau salah. Ini gaya kita ini di sini. Coba lihat gayanya. Ini gaya kita ini. Ini sebenarnya kita gaya bagus, oi. Ada mobil baru? Apa mobil paling mahal di sini? Coba apa? Paling mahal, oi. Lamborghini. Oh, hati saya dug. Bisa lah, kau lihat di jago. Das banget. Kamu lihat di sana. Ayo, jangan ketawa sekali malingnya. Cepat sebentar dulu. Mana ada duit beli, oi? Jadi ini di mana mobil? Saya mau curi mobil. Di belakang. Mau coba enggak? Boleh ya. Kita coba dulu. Mau saya. Tapi hati-hati ya. Kenapa? Itu lebih mahal dari hidup saya. Mau lebih mahal dari hidup kau? Berarti hidupmu enggak ada harganya. Waduh. Hidup saya ada harga, tapi intinya ini lebih mahal lagi. Jadi, ku dengar kau suka ini kan yang pacaran pemain bola itu. Astaga, jangan mulai lagi. Oh bukan. Sebentar, ya. Bisa mau tantangannya. Bisa. Agar saya joget atau diskon atau? Oh, kau mau jadi ngamen ya? Cari diskon ngamen. Mau beli. Oke, pertantangannya serius. Bisa buat kredit seumur hidup. Tapi bayar mantap pacaran dia. Mantap pacaran dia yang bayar. Tapi harus kerjanya dan hidup. Iya, aku kalau aku cara bayarnya aku ngelirik-lirik. Kau ini memang cantik kali lah kau. Gak ada diskon, agar kamu ngomong begini. Iya, gini aja. Kita langsung lihat mobilnya. Kayak mana? Ayo kita lihat. Mungkin dia bohong, suami. Saya dan kamu di sini tunggu udah 1 jam lebih, ah? Enggak, ini dia ngambil mobilnya agak jauh biar kau tahu. Lama banget dia. Kau jangan salah, ini mobil mahal, jadi proses pengambilannya itu putar dulu baru. Mungkin dia agak percaya saya dan kamu bisa beli dan dia udah. Jangan sepele, kau nggak lihat gaya aku kayak gini. Ini. Itu dia. Itu mobil dia bawa, dia apa buat bohong? Bukan, ini bukan Lamborghini, Lamborghini ini. Hah? No, itu udah gak dia. Bentar dulu kita tunggu Lamborghini-nya ini. Joget dundut, ay dundut. 2 hours later. Mau pulang saya. Suami, mau saya suami.
Suami. Ini memang bikin haus aku akan mobil ini. Mau saya suami. Mau kau? Mau. Itu mobil mana, kecil kan? Banget. Oi, di apa? Apa? Di mana itu? Bayar. Jantung aku, jantung aku. Oi, kamu jangan main, oi. Mak, tengok itu perempuan. Mak, dibawanya mobil. Jatuh cinta aku sama dia langsung. Jangan, suami. Itu gaji dia punya, dia kerja aja di sini. Bukan dia yang punya. Iya. Mak, sepeda. Bagus sepeda itu. Stop. Sebentar dulu kau. Apa itu? Lo suka? Oi, kamu jangan main, oi. Mau coba gak? Saya takut. Tadi sama mobil atau sama saya? Dia cantik kali kalau aku lihat kayak gini ya kan. Karena dia bawa mobil Lamborghini, jadinya memang cantik kali dia sama-sama. Cara turunnya kayak gitu ya. Oh, dia harus pakai tenaga dalam turunnya ya. Telepon, saya itu curi tuh. Gak bisa elegan. Ini elegan ya. Bagaimana itu tutup? Gak bisa, itu palsu. Palsu itu. Lihat dia. Dia mau lompat ke situ. Oi, kamu gencar. Oi. Ini bisa dong. Lihat. Palsu. Suami lihat palsu. Gak bisa buka. Oi. Kayak gini. Ditarik ini. Kayak gini rupanya. Dua orang aja? Kita masuk dulu. Tapi bagus. Oi, sebentar. Sekali, tapi cuma bisa buat dua orang. Itu bagus, kamu tahu saya dan suami. Lain perempuan gak bisa masuk. Jadi kalau... Saya juga gak bisa masuk. Jadi kalau udah tiga orang lebih mahal lagi dia nanti jadinya. Tambah ongkos. Atau mungkin satu orang lebih mahal. Kita kurang paham sama sport. Itu mungkin apa itu? Oh, juga ternyata gak pintar juga kau ini. Itu karbon. Itu debu. Bukan debu, itu karbon itu namanya. Karbon dioksida. Lihat ini. Kayaknya itu yang paling... Gimana sih pentah itu gak masuk? Itu gak palsu. Gimana itu? Masa mau nyetir mobilnya gini nih? Mami, itu mobil palsu. Gimana ini sekarang, tapi itu gak masuk? Ada mobil loh. Hah? Kuncing. Ya bisa putar balik ya? Udah masuk, udah muat. Oke, kayak gini ya? Tapi kayaknya kaki jangan di atas ini ya, jangan di atas ini. Kayak mana caranya mau pakai mobil kayak gini mahalnya kaki kayak gini ngangkut, ha? Karena kamu makan banyak, oi. Kamu besar. Jadi ngomong-ngomong harga berapa ini, Tipen? Kalau aku cinta sama kau, aku jotem sama kau ada diskon. Itu tambah mahal. Oh, tambah mahal. Tambah mahal. Ternyata matre. Jotem, oi. Jotem murah banget. Nggak compare sama itu. Kalau ini mungkin kita di atas 10. Di atas 10? Kayaknya. Bisa bayar seumur hidup ini baru untuk bayar. Kayaknya buat kamu dua. Dua kali hidup. Kalau untuk saya? Dua hidup kalau untuk kamu? 10 itu. Oh, 10 hidup. 10 bulan ada. 10 bulan kayak mana? Harus pede dong, 10 bulan bisa. Kau mau coba nggak masuk? Saya mahal istri, oi. Kau masuk dulu. Anak udah di sana. Kenapa? Kamu keluar dari sini, oi. Kamu siapa? Kasian. Gak jelas mobil itu. Mister terlalu tinggi itu. Dia yang tinggi. Jadi, kau muat? Kalau saya muat. Kau yang pemain bola itu. Gak ada yang buat jatuh. Aduh, nyangkut nih. Tony. Nyangkut. Jadi sakit. Saya bilang, bisa pergi luar dari mobil itu. Cocok. Udahlah, itu mobil gak untuk kamu, suami. Untuk kamu murah-murah mobil aja udah cukup. Untuk saya oke, itu mobil untuk saya gak untuk kamu. Untuk kamu murah-murah aja, untuk saya mahal-mahal. Ini itu kamu pulang woy dari sini. After saya pecah itu kamu seumur hidup gak bisa.
agar, oi, Cipen, agar saya buat pecah itu mobil, kamu bayar nanti. Rambutnya sama orang salah, itu Cipen, bukan saya. Saya lihat ada rambut pirang, bukan saya. Iya, itu kan. Coba mau hidupkan ini, biar kau rasakan. Kamu press brake dulu. Kau press itu? No, bukan itu gas. Bukan, itu speed. Itu speed. Jangan ke speed. Ini, brake. Oke, okay, itu ini. Oke, okay, ininya angkat aja. Okay. Kemana angkat nanti semuanya angkat? Kalian selalu dekat sama speed. Oke, okay. Pencet itu. Sebentar, itu ada tiga ada. Satu yang di tengah, yang setengah. Yang kemana? Itu yang di tengah, middle, ini. Middle. Ini, itu. Iya. Oke. Okay. Pencet ini. Kau, itu aja kau pencet ya. Kita pencet ya. Yeah. Pencet. Oke. Okay. Start. Dua, tiga. Bruh. Bisa lagi? Enggak bisa lagi, harus mati dulu. Jangan. Nah, pencet lagi bisa? Oke. Okay. Kita nol. Sekarang kamu press speed sedikit. Ah, enggak mau saya. Nanti sedikit itu semua pecah sedikit. Kita lagi nol. Lagi parkir. Enggak mau saya, mau keluar. Enggak apa-apa, itu doang. Pengen kutai. Itu? Ya, pelan. Pelan aja. Pelan. Itu bukan pelan kau. Lagi bisa? Lagi bisa. Udah di PD. Wah! Waduh, mantap punya. Udahlah, kalau gitu punya. Matikan lagi ya. Ini teknik. Break dulu. Udahlah, saya mau keluar dari sini. Gimana cara keluar? Jangan tutup. Coba, gimana, kau bisa gimana? Keluarnya. Dari sini iya, begitu. Iya, benar. Gak bisa saya. Loncat. Ah, gitu saya. Oh, jadi otomatis dia ya? Sorry, kamu kenapa gak buka pintu? Lagi, ulang. Kamu ada cowok yang buka pintu. Hei, bagus, buka. Buka, cepetan buka. Ngeri kali ini. Buka pintu. Ya, baik, nyonya besar. Tengok ini, snap. Akhirnya kita beli mobil Lamborghini. Bagus sekali kan? Enak kali kerja kau itu cuma main-main di sini. Oke, begitu. Saya ada ide. Kamu dan saya ganti posisi. Oke. Saya enggak mau ganti posisi. Sebentar, kamu dengar. Kamu dan saya ganti posisi. Kamu kasih itu kerja untuk saya dan kamu lupa kamu pulang dari sini. Pulang. Itu bukan ganti posisi. Sebentar, dengar. Namanya ngambil kerjaan orang lain kau. Dengar kamu. Dia pulang dan kamu dan saya udah kerja di sini kan? Itu toko tutup. Saya ambil satu mobil dan kamu dan saya main-main di sini. Kalau gitu jangan ketahuan kali kita mau maling. Kredit berapa tahun ini? Kalau kredit? Saya juga nggak tahu. Gimana mungkin? Nggak tahu tuh dia, suami. Ternyata dia ini kurang itu ada. Pirang. Ada kurang-kurangnya kalau. Jadi kalau pirang maksud kok nggak ngerti apa-apa? Kalau kosong. Kalau di negara saya semuanya orang pakai rombongan orang goblok. Itu kita nggak bisa goblok. Jadi kalau di negaranya, negara kau mana? Mana negara saya? Perancis kan? Iyalah. Oh. Di Rusia kalau, juga begitu. Iya kan, rambut pirang goblok. Kalau menurut Siti Pen, kalau di Perancis orang yang rambutnya pirang berarti goblok ya? Bukan menurut saya. Nah, jadi? Jangan salahkan saya. Jadi menurut siapa? Kata orang Perancis. Oh, kata orang Perancis? Kayak gitu. Satu Perancis itu ngomong kayak gitu? Satu Perancis, satu negara. Kayak gitu, mungkin saya salah. Gak apa-apa kan rambutnya pirang. Maksudnya, gak apa-apa kan dia gak punya otak. Kok dia gak punya otak? Sama kan, oi! Sama! Maksudnya di kamu dari lahir tapi saya berenang cat buat. Itu maksudnya dia paling goblok di sini karena dari lahir. Tapi saya cat lihat. Kenapa kalian mau lihat? Kenapa ya kamu mau mirip orang goblok? Aku lahir di sini. Karena orang goblok gak susah untuk hidup. Ya, saya mau goblok aja.
kalau kita juga sudah beres, kalau kita hidup itu kan dibikin simpel tipe. Jadi gini, kalau kita goblok kita enggak usah mikir banyak-banyak. Menjalankan hidup apa adanya aja, kayak gitu ya kan. Kamu dari lahir udah gak pikir-pikir banyak. Iya, kayak dia juga gak pikir ganti yeah. Ganti cowok satu bulan sekali. Kau ini kan ngurusin mobil-mobil kayak gini, kau pernah ngurusin cowok-cowok juga gak? Konten kreator? Iya. Jadi khusus mobil aja? Iya. Tapi bisa kau sayangin mobil? Tengok tuh gayanya si Jasmine. Nah, dia tahu. Kenapa kamu gak nanya coba kamu beli mobil untuk kamu satu? Iya, pertanyaannya kenapa itu? Kenapa gak kau suruh pemain bola itu, yang kiper itu, ya kan, belikan mobil untuk kau? Dia pemain bola, bukan Rocio. Oh, dia bar. Gak ada duitnya ya? Kaya kan dia. Sebanyak itu. Kenapa gak cari begitu kaya? Nah, kenapa gak kau cari yang kaya? Kalau orang kaya bisa beli mobil itu, pasti dia jelek. Pasti dia jelek. Jadi kita nggak bisa punya ya. Semua kan, nggak bisa genteng, nggak bisa kaya, nggak bisa baik. Atau mungkin dia genteng, dia kaya, tapi dia nggak baik. Pasti ada kurang. Ada kurang-kurangnya ya. Pasti ada. Jadi kalau menurut kau, rata-rata orang yang beli mobil ini jelek di mukanya. Bukan, kamu tetap salahkan saya. Lihat, saya punya suami. Jelek. Kevin, sini kau. Sini. Sini. Jelek tapi baik. Hatinya baik. Iya. Jelek tapi baik. Kepala kau ini juga tapi baik. Okay, okay. Kalau jujur, ganteng baik juga. Tapi ular kosan gak ada di dompet. Ular kosan. Iya, dia ganteng, dia baik. Tapi dompet atau dompet kosan gak ada. Yang penting baik. Baik ya. Ganteng, baik, daun pet kosong. Kok jangan kau jujur kali kalau aku orang miskin. Ya. Tiga kali dia ini kan. Berarti tapi agak beri. Hah? Kau baru bilang kamu miskin. Iyalah. Kita ngapain di sini hari? Kira-kira ya, udah tahu. Ketahuan kita. Lari-lari dari sini. Enggak. Jelas situasi ini ya. Jelas. Gini Tipen. Kita ini sebetulnya ya kan datang ke sini itu memang mau beli mobil ya kan. Cuman begitu kita tahu yang kiper itu dia nggak punya uang, kita juga ngikut nggak punya uang. Yaudah kita kabur aja ya. Let's go. Ya oke. Apa pula kau bilang? Mobil saya itu kamu nanti buat video di sini. Kata sopan itu orang. Bagaimana wah suami buka? Dia masih sama. Bagaimana buka? Kalau mau beli mobil orang, kau cara buka pintunya dulu. Tolong istri kamu gak bisa. Iya.